ini saya berada di daerah Tambora, Jakarta Barat. Di belakang saya ini adalah salah satu masjid yang cukup tua di Jakarta, yaitu Masjid Jami Al-Mansyur. Dan menara yang di belakang ini adalah menara yang bisa dibilang saksi kemerdekaan Indonesia. Wow, kira-kira sejarahnya seperti apa masjid ini? Yuk kita masuk. Boleh ceritakan dengan tentang Masjid Jami Al-Mansyur ini? Dibangun pada tahun 1717 Masehi. Dibangun oleh keturunan dari Raja Mataram. Dan Guru Mansur ini adalah penerus daripada pengelola Masjid Al-Mansyur ini. Dulunya masjid ini bernama Masjid Sawah Lio sebelum berganti nama, karena Guru Mansur ini adalah seorang tokoh ulama Betawi yang menguasai ilmu palakiyah, yang tepatnya menerbitkan sebuah kitab yang namanya Kitab Sulamunairin, yaitu mengenai ilmu palakiyah dan ilmu astronomi, rujukan daripada ulama-ulama hingga saat ini. Bahkan Departemen Agama pun sekarang memakai Kitab Sulamunairin karya Guru Mansur tersebut. Dari sepengetahuan orang-orang tua saya dulu, mungkin iya, pada saat itu Masjid Jami Al-Mansyur adalah masjid yang sangat dekat dengan pusat kolonial Belanda, pemerintahan Belanda ya. Pusatnya di Batavia, yang sekarang jadi Museum Fathahila. Ketikanian Masjid Jami Al-Mansyur ini dibangun pada tahun 1717 oleh Abdul Muhid, seorang putra Pangeran Cakrajaya Kerajaan Mataram. Sementara itu, nama masjid ini diambil dari ulama atau guru besar bernama Muhammad Mansyur bin Imam Abdul Hamid. Nah, untuk arsitekturnya itu tuh banyak gaya sekali. Terdapat gaya Cina, Arab, dan juga Betawi. Di dalam ruang utama masjid ini, yang di belakang saya, terdapat 4 buah soto guru yang besar-besar namun pendek. Itu diambil dari gaya masjid kuno di Jawa Tengah. Fungsi dari soto guru ini di atasnya itu dulu untuk mengumandangkan azan. Karena kan memang dulu tidak ada speaker, jadi itu diperuntukkan untuk mengumandangkan azan. Yang unik lagi dari masjid ini terdapat di pintu masuknya. Itu berbentuk berdaun buah dengan ambang sebelah atas berbentuk bundar dihiasi gebyok berukir. Oke, sekian dulu untuk perjalanan aku di Masjid Jami Al-Mansyur. Semoga berguna dan bermanfaat buat kamu. Jangan lupa untuk subscribe channel Viva.co.id, like, share, and comment video ini pastinya. Viva.co.id, number one news channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.